Perbincangan mengenai kasus bullying yang menyeret artis Korea masih berlanjut. Kali ini kabar mengejutkan datang dari salah satu pemeran drama fenomenal The World of the Married, Sim Eun-woo, yang dituduh melakukan penindasan dan kekerasan semasa sekolahnya. Hal ini dibuktikan pada 8 Maret 2021. Seorang netizen anonim yang mengaku pernah bersekolah di sekolah menengah bersama dengan sang aktris. Netizen anonim tersebut menyatakan dirinya dikucilkan dari siswa lain oleh Sim Eun-woo selama kelas 7. Sementara netizen mengatakan tidak ada kekerasan fisik, ia hanya mengatakan pelecehan emosional yang dialaminya dipimpin oleh Sim Eun-woo. Semenjak kejadian tersebut, netizen ini mengaku mengalami hari sekolah yang sulit seperti harus melalui beberapa transfer setelahnya. Menanggapi tuduhan tersebut, pihak agensi Sim Eun-woo, Luna Company, selaku agensi pemilik nama asli Park Sori ini, menyatakan bahwa sang aktris tidak melakukan kesalahan apapun sebagai siswa, keduanya hanya tidak akur. Pihak agensi mengatakan bahwa Sim Eun-woo bukanlah pengganggu sekolah. Ia tidak melakukan apapun yang akan menyebabkan kekerasan atau masalah sosial sekolah. Pihak agensi mengetahui siapa penulis postingan tersebut yang ternyata adalah teman sekelas yang tidak cocok dengan Sim Eun-woo. Sementara itu, hingga saat ini, kasus bullying yang dituduhkan oleh sejumlah artis Korea membuat netizen geram. Banyak dari mereka akhirnya mulai tidak mempercayai berita ini karena netizen yang diduga korban bullying memberi kesaksian palsu untuk menjatuhkan karir para aktris. Adanya banyak berita kasus bullying ini diharapkan agensi juga segera bisa untuk diselidiki untuk melindungi para aktris mereka.